Bayu memutuskan kembali ke kampung halamannya, Yogyakarta, atas permintaan sang istri. Kini ia berhasil menjalankan peternakan modern dengan konsep integrated farming. Hebatnya, semua ini ia pelajari secara otodidak hanya melalui internet. Ya, usaha saya down, mau nggak mau kan saya tidak bisa berpindah usaha. Kalau mau pulih, maka harus dibenahi. Itu menjadi titik balik saya ketika memutuskan saya harus survive, maka saya banyak evaluasi, saya banyak perbaikan. Memperbaiki apa yang kurang, apa yang belum pas, saya perbaiki pelan-pelan. Konsep integrated farming atau sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan peternakan, perikanan, perkebunan, dan pertanian sebagai sebuah ekosistem yang saling menunjang. Konsep integrated farming milik Bayu ini dimulai dengan peternakan kambing dan domba. Selain untuk dijual, kotoran kambing dan domba miliknya juga diolah kembali menjadi sebuah cairan yang akan disiramkan ke tanah tempat ia beternak cacing. Hasil panen peternakan cacing tersebut kemudian akan dijadikan nutrisi pakan untuk ikan dan entok peliharaannya. Konsep penggabungan antara pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan ternyata itu satu ekosistem yang mau nggak mau harus dijalani bersama, karena saling berkesinambungan, akhirnya semua saling membutuhkan. Tak hanya itu, ia pun menyewa lahan-lahan kosong milik warga. Setelah disuburkan dengan air dari peternakan ikan dan bebek, di lahan itu ia menanam rumput jenis unggul. Selain sebagai pakan ternak miliknya, Bayu juga menjual rumput-rumput ini ke sesama peternak. Semua peternakan dan pertaniannya saling terhubung dan cuan. Berawal hanya dari 20 ekor kambing dan domba, kini Bayu mampu memiliki 250 ekor kambing dan domba, belum terhitung keuntungan dari ternak ikan dan bebeknya. Pria asal Moyudan, Sleman, Yogyakarta ini pun mampu menyerap tenaga kerja dari warga sekitar. Inspirasi kepada masyarakat dan lingkungan tentang peternakan dan tentang pertanian. Kalau perekonomian jelas terbantu, Mas. Karena apa itu? Ya karena dari hasil pertaniannya dia kan untuk hasil itu kan sebagian untuk warga dibagikan ke masjid-masjid waktu-waktu ada event apa. Perekonomian warga sekitar pun terbantu dengan sistem pertanian terpadu atau integrated farming ini. Tak hanya keuntungan bagi Bayu dan keluarga, namun juga bagi banyak orang di sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.